Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kemarin saya sudah menunjukkan tentang tanaman bromelia. Nah, ini juga ada bromelia yang lain, yaitu bromelia merah. Bromelia merah ini sama ya, memang satu famili dengan bromelia yang kemarin saya jelaskan. Ini tanaman di sini, dia bunga bromelia ini memiliki ciri khas dari tanaman hutan tropis ya. Biasanya di hutan tropis dia mereka tumbuh di tempat-tempat yang di bawah pohon yang rindang atau lembab gitu. Atau juga dia menempel melekat pada pohon tersebut. Bromelia, nah ini juga banyak yang suka ya ternyata, karena dia memiliki warna, jenis dan bunga yang lucu cantik ya. Juga tentu perawatannya tidak sulit ya. Tapi walaupun seperti itu, bromelia merah ini tetap kita harus rawat dan perhatikan ya. Maunya apa dia, walaupun dia gampang kita rawat. Oke. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan kalau ingin menanam tanaman bromelia seperti ini, yaitu lokasi ya tentunya. Lokasi, apakah kita akan simpan di mana nih bromelianya? Apakah di outdoor atau indoor? Kalau misalkan di indoor, tentu harus menggunakan pot. Potnya yang disarankan sih sebaiknya pot tanah ya, karena dia lebih bisa ikut membantu penyerapan air gitu. Karena memang bromelia ini tidak suka dengan air yang berlebih ya. Atau juga bisa juga dengan pot plastik ya. Dengan pot plastik, tapi jangan lupa harus di bawahnya itu diberikan tatakan supaya air yang mengalir dia bisa tertampung di situ. Kemudian kalau ingin ditaruh di indoor, di outdoor, biasanya bromelia ini ditempatkan di tempat taman minimalis. Misalkan dia jadikan sebagai sentris karena memang dia lucu, dia berbentuk mencolok ya, merah di ujungnya. Biasanya ditempatkan di pojok-pojok taman. Tapi kebetulan saya di sini menggunakan pot-pot yang sudah tidak bermanfaat waktu itu. Jadi saya masukkan di dalam pot tanah ya. Waktu itu tanaman ini cuma sedikit, tapi dia beranak banyak ya. Jadi ini sebetulnya harus udah mulai dipindahkan, tapi saya belum sempat. Nah, selanjutnya untuk yang harus diperhatikan yang lain, penyiraman untuk tanaman bromelia ini, penyiramannya tidak perlu tiap hari, para sahabat Botani Channel. Jadi jangan disiram tiap hari, karena bromelia ini dia kecenderungannya memang ingin membutuhkan tempat yang lembab dia, tapi tidak becek, juga tidak butuh air yang terlalu banyak. Kalau terlalu banyak air, nanti dia akan cepat busuk atau kena hama ya. Nah, berapa kali sih penyiraman untuk tanaman bromelia ini? Jadi kita siramnya biasanya antara 2 atau 3 kali dalam seminggu. Tapi itu pun harus kita perhatikan, kalau misalkan udah hujan ya nggak perlu disiram gitu. Jadi kalau misalkan ini waktunya jadwal untuk penyiraman tapi hujan, ya udah nggak perlu disiram gitu. Jadi kita perhatikan saja medianya, apakah masih membutuhkan air atau udah kering, baru kita siram. Kenapa? Karena memang tanaman bromelia ini dia daunnya itu menyimpan cadangan air di daunnya ini. Di daunnya itu dia menyimpan cadangan air. Oke, selanjutnya
Untuk pemupukan, apakah butuh dipupuk nih bromelia? Tentu setiap tanaman sebaiknya kita pupuk ya. Kita pupuk dengan pupuk, biasanya saya menggunakan NPK atau pupuk kandang pas diganti pot misalkan, atau dipindahkan, dikocor gitu ya, atau di seputaran tanamannya. Selanjutnya yang perlu mungkin diperhatikan untuk menanam bromelia ini, sebaiknya lokasi penempatan, kalau terutama kalau di luar ya, mau ditanam di luar, lokasinya jangan kena sinar matahari langsung. Jadi kalau bromelia ini dia kecenderungannya tidak menyukai matahari langsung, tapi dia suka dengan bias-bias sinar matahari yang jatuh dari pohon gitu ya. Jadi sinar-sinarnya, jadi seperti ini saya tempatkan dia di bawah naungan pohon sehingga dia terlindungi, jadi tidak kena sinar matahari, jadi kelembabannya dia tetap terjaga. Kemudian untuk medianya apa saja yang harus dipakai untuk bromelia ini? Jadi biasanya seperti ini nih, sekam mentah, sekam bakar campurannya. Kemudian bisa juga dengan kokopit, ada tanah dan tentunya kompos ya. Atau juga bisa juga sabut kelapa juga bisa dicampur. Jadi per satu bagian, misalnya satu bagian tanah, satu bagian kokopit, atau satu bagian kompos misalkan, itu bisa dicampur. Itu tergantung selera dari para pencinta Botani Channel untuk mencampur, atau di daerah para pecinta Botani Channel ada apa yang gampang dicari. Mungkin itu yang, atau juga bisa dengan campuran pasir ya, campuran pasir, tapi tetap harus ada kompos, harus ada tanah. Tapi dia jangan sekali-kali ditanam hanya dengan tanah saja, karena tanah terlalu padat bagi dia ya. Mungkin untuk perawatan seperti itu. Sementara kalau tanaman bunga bromelianya itu sendiri nih seperti ini nih, lucu sekali, dia kayak nanas ya, seperti pucuk nanas ya. Jadi dia memiliki daun yang bergerigi, dan kalau yang merah ini bergerigi dan agak sedikit tajam, jadi harus hati-hati, dia agak-agak berduri-duri tuh. Kemudian di tengah-tengahnya dia biasanya berwarna merah cerah, bahkan ada yang nanti sampai ke ujung kalau nutrisinya baik. Nah, tapi yang ini pink tuh. Yang ini agak pink dengan daun yang lebih muda gitu. Jadi memang bromelia ini macam-macam ya. Kemudian dia daunnya itu membentuk kroset gitu, jadi bertumpuk-tumpuk ke atas ya. Nah, di tengahnya itu semacam ada apa sih, kayak benang sari atau apa sih, ini lucu dia. Jadi kayak ada bunganya di tengahnya gitu ya. Jadi kalau untuk bromelia ini, dia tadi seperti saya sampaikan, dia menyimpan air, cadangan airnya di daun ini dia simpan. Jadi kalau misalkan kita kelupaan menyiram juga dia masih kuat gitu. Jadi jenis-jenis bromelia seperti itu menyimpan airnya di daun, seperti yang ini juga sama nih, seperti pernah saya ceritakan ya, dia menyimpan airnya di daun. Jadi kalau misalkan kita kelupaan menyiram juga dia bisa mengambil cadangan airnya di daun. Tapi jangan juga dia sampai kekurangan air. Kalau kekurangan air nanti dia mengakibatkan daunnya kuning, kemudian kering dan mati juga. Jadi harus disesuaikan dengan keinginannya dia ya. Oke, mungkin begitu untuk tanaman bromelia merah pagi ini. Semoga ini bisa memberikan ide dan tambahan pengetahuan kita tentang bunga tanaman bromelia. Kalau kita ingin menanam, harus bagaimana kita perlakukan bunga-bunga atau tanaman bromelia ini. Oke, selamat pagi, semoga sehat selalu.
dan bahagia terus ya. Terima kasih sudah menonton Butani Channel. Semoga ini memberikan manfaat. Like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.